Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ محمد علي بن عبد الرحمن بن عبد الغفور كوتان الكلنتاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka misal sebab pada wajib seperti gelincir matahari, yaitu gelincir matahari itu ialah sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Sudah. Baik. Nah, kita sambung lagi muzakarah kita Zahratul Murid fi aqaidi tauhid pada muka surat 6. Muka surat 6 2 4 6 7 daripada bawah ke atas. Sambung lagi dalam masalah perbahasan hukum syarak yang wada'i. Nah, yakni hukum syarak yang syarak jadikan dia tu sebagai hantaran. Nah, sebagai tanda atas tiap-tiap satu hukum taklifi. Nah, gitu. Nah, sebenarnya perbahasan ni bukan perbahasan di dalam ilmu tauhid. Dia perbahasan di dalam ilmu usulul fiqh. Nah. Tapi oleh kerana musannih dia sebut hukum syarak, maka dia jadi meleret-leret dia panggil. Nah, tatwilul kalam dia panggil, jadi meleret-leret. Bicaraan dia tu jadi meleret lah ni. Sebenarnya tak perlu pun bahas dalam ni. Hukum syarak wada'i, soh syarak, manik, fasak, sabak. Karena perbahasan tu dia sebenarnya kalau kita nak reti dengan lebih mendetail, kena mengaji ilmu usulul fiqh. Dan ilmu usulul fiqh ni bukan ilmu fardu'ain.
pelajar-pelajar di pondok jom ngaji, nah, atau university. Nah, itu termasuk ilmu alat untuk memahami, untuk lebih menguasai ilmu fiqh. Jadi ada ilmu usulul fiqhi dan ada ilmu qawaidul fiqhi. Nah, itu lain. Qaidah-qaidah fiqh lain pula. Usulul fiqh lain pula. Nah. Jadi kalau kita nak mengaji dengan lebih detail, sebenarnya kena masuk dalam medan ilmu usulul fiqh. Tapi tak ada arah lah, kita baca lah sebab kita dah baca dah kitab dia ni. Nah. Kalau kita gilaka, langkau. Tinggal baca betul-betul ni. Itu qalilul adab, kita tu kurang adab, su'ul adab ma'al musannih. Nah, kita tu jahat adab dengan tuan pengarang kita ni. Jadi kita bacalah juga, walaupun perkara tersebut ni bukanlah perkara fardu ain. Kalau kita nak tekannya ialah ilmu fardu ain. Nah, iaitu ilmu tauhid. Kalau kita ngaji ni ialah ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf dengan batasan kefardu ainannya. Baik, kalau gitu sambung hari ininya. Maka misal bagi sebab pada wajib. Nah, buat mari contoh selalu. Sebab tu gapo dia tak ada cerita sini. Nah. Dia panggil sebab ni kalau dalam definisinya fasababu ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adam. Itu dia panggil definisi sebab. Nah, barang yang melazimkan dari kerana adanya ada barang, ada hukum tersebut. Dan dari kerana tiadanya tiada barang, tiadalah hukum tersebut. Nah, itu dia panggil sebab. Nah. Baik. Mana contohnya? Nah, dia kata maka misal jadi contoh bagi sebab pada wajib. Misalnya seperti gelincir matahari, kazawali syamsi, seperti gelincir matahari. Jadi dia buat contoh ni sebab bagi wajib pada syarak ni. Nah, sebenarnya sebab ni tak semestinya orang panggil pada syarak saja. Sawa'un kana syar'iyan aw 'adiyan aw 'aqliyan. Sebab ni tak semestinya pada hukum syarak saja. Boleh saja pada hukum adat, pada hukum akal boleh. Contoh seperti hukum adat, sebab bagi kenyang ialah makan. Kayak gitu. Sebab bagi nampak ialah melihat. Itu sebab apa tu? Tapi dia hukum adat. Maka hukum adat ni nanti akan dibicara di hadapan, iaitu sah menyalahi. Mana makan-makan tak kenyang-kenyang boleh. Tengok-tengok tak nampak-nampak boleh. Sah pada akal. Nah. Tapi oleh kerana perbahasan ni hukum syarak, maka diwak misal dengan sebab bagi wajib pada syarak. Contohnya apa? Kazawali syamsi, seperti gelincir matahari. Iaitu gelincir matahari itu sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Itu. Nah, kazawali syamsi liwujubi zuhri. Gelincir matahari itu sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Jadi selagi mana matahari tak gelincir, maka tak ada sebab bagi kita nak wajib sembahyang zuhur. Begitu. Itu dia panggil sebab. Ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adam. Barang yang lazimlah, mestilah dari kerana adanya dia. Mana? Gelincir matahari? Adalah orang panggil kewajipan sembahyang tadi. Tak ada dia, tak ada lah kewajipan sembahyang tadi. Begitu. Itu dia panggil sebab. Itu contoh dia tu. Tak payah panjang-panjang terus sini sebab bukan meda kita sebenarnya. Kalau mau jadi payuh yang mengaji tauhid, padahal bukan yang mengaji tauhid sebenarnya ni. Jadi melegek-legek duk bicara tentang ilmu usul fiqh dah ni. Baik. Dan misal bagi syarat pada wajib pula. Tu misal maknanya contoh bagi syarat pada wajib. Ialah ada bulu. Nah, ada bulu mana adanya orang panggil sampai umur. Tu. Masuk waktu tua baby lagi. Tak ada dok wajib tadi. Sebab apa? Sebab tak kena, tak ada syarat. Mana tak balik lagi. Nah, budak-budak lagi. Nah, tak ada wajib.
Walaupun sebab bagi wajib ada, tapi wajib dak atas dia. Dia pula tu tak ada syarat bagi wajib. Mana baligh? Maka tak wajiblah dia sembahyang. Nah, tu baligh tu kita bahas dulu kan. Buluh sampai umurnya ada dua. Sampai umur bil bil buluh bil umri, sampai umur dengan umur, atau buluh bil alamati, sampai umur dengan tanda, dengan alamat. Dengan alamat ni ialah keluar air mani. Sama ada mimpi tak ada kira lah. Nah, ada orang keluar mani dengan tak mimpi. Nah, biasanya mimpi keluar air mani. Naknya keluar air mani tu. Sama ada dia laki-laki atau perempuan tak percaya. Nah, dua-dua tu sekutu pada keluar air mani. Atau keluar darah yang boleh dihukumkan haid bagi perempuan saja. Iaitu umurnya sudah sampai 9 tahun. Bulan Islam kurang sikit nak genap umur 9 tahun. Keluar darah yang sekurang-kurangnya 24 jam, dan tidak lampau daripada 15 hari 15 malam, maka dihukumkan perempuan tersebut baligh. Gitu dah. Itu dia panggil syarat bagi wajib. Dan akal, ada akal. Jadi kalau masuk waktu zuhur, gelincir matahari, tuannya gila. Tak ada wajib lah, muka dia gila dekat sini. Tapi gila mana tu? Gila hak tak sengaja, gila hak bukan sengaja dia jadi gila. Bukan dia cari pasal dia hatuk kepala dinding ke, kelai ubat batuk ke, nah. Mana dia bangun-bangun gila. Gila dengan gitu. Bukan dia, bukan ikhtiar dia nak jadi gila. Kalau ikhtiar dia nak jadi gila, hak tu mukallah tu. Nah. Dia dengar kata, oh sedap jadi orang gila, tak ada kena wajib semayah, wajib puasa. Dia hatuk pala dinding, dekung-dekung, sampai gila sungguh. Gila sungguh, lepas tu, tak mukallaf dia, mukallaf, tetap mukallaf. Artinya kalau dia gila tu 30 tahun, 30 tahun duduk lagi gila, telanjang bogel, duduk mengatakiti, berjalan merunggam, lopak sana sini. Sembuh gila dia 30 tahun. Wajib dia kena qada apa hak dia luput dalam masa 30 tahun. Pasal dia gila tu dia sendiri ikhtiar jadi gila. Kalau gila hak bukan ikhtiari, mana ittirari. Nah. Tak ada tu telau bab batuk, hatuk kepala dia tak ada. Nah. Balik biasa makan nasi, tidur. Esok gila. Nah. Ataupun bawa kereta slow, tak ada duduk laju apa, orang langgar lori beruk tepuh dia melopak puk no di tiang elektrik, gila. Lepas tu jadi gila, mungkin dia duduk buat dah itirari dia panggil, tergagah dipaksai. Maka hak ni bukan mukallaf. Tak mukallaf, mana takdirnya kalau dia gila 50 tahun, cukup 50 tahun siuman dia sehat balik. Ay, mana aku telanjir ni? Sudah. Orang kata, awak gila 50 tahun dah tahu tak? Oh ya apa? Oh ya? 50 tahun tak semaya, tak puasa ke apa? Maka tak wajib dia qada. Pasal? Pasal dia gila yang dimaaf. Nah, itulah gitu. Jadi jangan duduk sengelih sengaja nak jadi gila deh. Bulan-bulan puasa nak masuk dekat ni. Malah puasa, we jadi atuk kepala dinding, jadi gila berat. Itu dia panggil syarat bagi wajib, tu contoh. Gapa dia syarat? Ma yalzamu min adamihi la adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudu. Barang, ma barang, yalzamu yang lazimlah, yang mestilah, min adamihi, dari kerana tiadanya, tiada syarat, tak ada barang tersebut. Al adamu, tak ada hukum. Macam tadi, tak ada akal, tak berakal. Tak wajib. Budak-budak. Tidak balik lagi. Maka tak wajib. Kayak gitu. Tapi wala yalzamu min wujudihi wujud. Tidak lazim dari kerana ada dia, itu mesti jadi wajib tu. Tak semesti gitu. Contoh, dia berakal. Dia tu, apa nama ni? Balik dah. Tapi ada sesuatu yang menegah. Manik dia panggil. Manik. Apa? Yakni, contohnya, hai bagi perempuan balik dah. Umur 40 dah orang tinunya. Tak gila, molek-molek pakai tudung, pakai baju kurung molek-molek tak ada duk gila. Masuk waktu zuhur, zawalus syams, gelincir matahari. Ada sebab bagi wajib dah? Ada. Syarat bagi wajib ada dah? Ada.
Tapi wala ada syarat bagi wajib. Dia berakar, dia balik, di sananya ada manik. Ha, maka sebab tu tidak lazim dari kerana ada dia tu ada hukum wajib, tak lazim gitu. Nah, tapi kalau tak ada dia, tak ada selalu hukum wajib. Ha, itu dia panggil syarat, syarat tadi. B situ. Ha, tengok. Ha, dan misal syarat pada wajib ada buluh dan akal itu ialah syarat bagi wajib sembahyang. Ha, itu syarat bagi wajib sembahyang. Jadi kalau seorang itu tidak baligh, tidak berakal, maka tak wajiblah dia sembahyang. Nah, tapi tak semestinya kalau dia baligh, dia berakal, wajib sembahyang. Tak semesti. Ada syarat, tapi tak semesti ada hukum wajib sembahyang itu. Barangkali ada mani. Nah, nah, ada mani. Nah, itu. Ada sesuatu yang menegur. Dia bukan mani. Dan misal mani. Mani ni sesuatu yang menegur. Seperti haid. Ha, contoh. Ha, ini tak ada lah laki-laki tu. Nah. Ha, lama tak semaya dia mana. Insya. Atau mana tak semaya. Mari haid dia. Ya. Orang lelaki. Mana darah dia kata ni celah kekeng. Itu bukan darah haid tu. Darah pacak boleh boleh jadi. Orang jantan tu tak ada lah haidnya. Nah. Ha, orang perempuan. Ya, ya. Tapi orang perempuan kena ngaji lah bab haid tu. Nah, ha, tu. Orang perempuan sendiri pun kadang-kadang tak tahu hukum darah dia, nah. Jangan kata orang perempuan muslimat biasa, ustaz-ustaz tazah. Ustaz tazah. Ustaz tazah aku mengajar karut-marut banyak lah ni, nah, ni. Oh, sakit kepala dengar dalam gua ni, nah. Macam-macam duduk atas mari, tak cakap aku nak jawab, aku duduk cari pitih nak siap pondok ni, sini. Tanya betul ni tak? Mengaji, mengaji mudah betul tak betul, nah. Betul tak betul yang ngajar tu. Kena mengajilah. Paling kurang pun, paling kurang ni. Baik ni kalau perempuan, ibu-ibu muslimah kita nak detail pengajian tentang bab darah ni, paling kurang mengaji kitab bab haid dalam kitab Sabilul Muhtadi. Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, nah. Kitab hak jawi yang paling detail pada masalah darah orang tina atau molek, kitab tu molek sangat. Ha, tu. Nah, tu wajib. Apa pasal wajib dia? Pasal dia berhubung kait dengan semaya tak? Nah. Pasal berhubung kait dengan semaya. Bukan tiap-tiap darah hak tubik tu haid, kalau tiap-tiap darah hak tubik daripada kemaluan puan itu haid, tak ada kena mengaji lah, pastilah haid. Dah. Ada darah wajib semaya, ada darah haram semaya. Ha. Darah fasad wajib semaya. Darah istihadah wajib semaya. Ha. Pas nak tahu di mana ni haid ke ni istihadah. Nah, kalau tak mengaji, nah, tak tahu. Ha, 30 hari mari darah, 30 hari tak semaya dia. Haid 30 hari haid dia ya. Abahmu ngaji di mana 30 hari? Nah, sebanyak-banyak haid tu 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci 15 hari juga. Ha, nah. Artinya perempuan tu kalau mari bersembur darah dia straight tak berhenti-henti. 50 hari ke, 60 hari ke, ha? Wajib dia kena semaya celah antara dua haid tu 15 hari. Walaupun darah mari, kerana 15 hari tu suci. Sekurang-kurang suci antara dua haid 15 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari, kan gitu. Nah, dia dah bedah 30 hari tak semaya apa? Haid dia ya. Haid 30 hari. Oh, 30 hari banyak tarik. Haid 30 hari mengaji di kitab mano? Betul. Tak tahulah muka darah tu haid laka. Ha, tu. Ni tok lelaki ni akan dipersoal oleh Allah Taala akhirat esok tu. Nah. Kalau tak mengajar bini. Ha, wei tak tak nak mengajar wano ustaz kita pun tak reti bab ga ni. Ha, kalau tak reti suruh dia pergi ngaji. Suruh dah. Ada ustazah awak muslimat punya kelas kuliah muslimat tapi tak ngajar bab kau tu. Nah, duk ngajar cara bersopan santun dengan suami, mendidik anak, ni. Ha, tajuk-tajuk lagu tu. Soyok bawel, siyake, apa benda itu. Muka duk lepas fardu ain lagu tu. Tak ayo apa, bawa kuliah gitu. Nah. Ha, hak wajib tu kita kena pelepah. Nah, tu dah. Tidak dipertanggungjawab di atas kita sebagai suami. Mana kalau kita punya bini, anak perempuan kita tak reti bab tu, dia pakai bedah je hukum. Ha? Pakai ikut suka hati dia. Nah.
Ada darah dia tak semayah. Tak ada darah, dia semayah. Padahal tak tahu nakok, nakok kubro, nakok suro, nah, nakok nakok celah-celah tu orang panggil, nah, hukuh haid, walau tak nampak darah pun kena jolok masuk dengan kapah ke apa, nak tahu kata darah tu tetap ada ke bersambung ke putus, tengok warna darah ada berapa, keluar jernih, tubik jernih, barulah orang panggil berhenti sungguh. Kalau duduk keluar, masuk jernih, keluar ada warna, sama ada hitam ke, nah, hitam pekat atau merah, merah pekat, atau kelabu kuning, ia berlaku tu darah-darah, warna darah haid, bela-bela merah, bela-bela kuning, ia berlaku. Nanti kita kena ngaji tu. Nah, sebab ia berhubung kait dengan amal ibadah. Sah ke tak sah? Bimbing-bimbing takut kita tak semaya. Dia ingat ke haid. Padahal istihadah wajib semaya. Dosa ada situ. Pas kita pergi semaya, dia ingat istihadah. Rupa-rupanya haid. Dosa pula situ. Pas lagu mana? Tak ada lagu mana. Kena mengaji lah. Nah, itu lagu tu. Tu. Nah, tu manik dia panggil. Misalnya seperti haid. Walaupun ada syarat. Nah, ada sebab tapi ada sesuatu yang menghalangi dia. Maka tak boleh juga dia nak sembahyang. Nah itu. Bahkan wajib dia kena tinggal. Kayak gitu. Wajib dia kena tinggal. Tu. Ada puasa wajib dia tinggal, tapi wajib dia kena qadha. Sembahyang tak wajib qadha, qadha tu jenuh. Nah. Tak buat kerja buatlah rutin. Kalau wajib qadha sembahyang kan. Sembahyang tak wajib qadha. Kalau tinggal masa haid bahkan wajib tinggal. Ada puasa pun wajib tinggal, tapi wajib qadha. Qadar. Itu jangan buat tukar gitu. Nah, itu. Dan gila. Nah, itu gila. Gila pun manik juga. Nah, itu ni macam kita dah sebut dah tadi lah. Ha, masuk waktu molek-molek dah. Nah, tapi gila tu kan tak jadi. Tak ada sesuatu manik yang menghalangi dia daripada semaya. Iaitu mana? Haid dan gila tu. Ialah yang ini sesuatu yang menegahkan sembahyang tak leh dia semaya, tak sah dia semaya. Kemudian kata dia, dan arti sah itu ialah barang yang bergantung dengan dia dengan barang oleh lulus dan dibilangkan, diiktibar, dibuat kirakan dengan dia dengan dengan barang itu. Gapo barang? Tu iaitu barang itu yang sempurna segala rukunnya, rukun bagi ibadat, dan syaratnya, syarat bagi ibadat. Habis ya situ, berhenti situ dulu. Jangan duk sambung straight jangan. Ini payah kita jauhi, kita lama ni tak ada titik, tak ada noktah, tak ada koma, tak ada tanda seru. Pakai straight gitu ya dia tu. Nak tahu titik mana kena baca nada dia tu kena. Nah. Jadi dia kata, dan arti sah. Gapo dia sah ni? Sah ni ialah ma yata'allaku bihi. Nah, barang yang berhubung kait, bergantung dengan dia, dengan barang tu oleh lulus kena. Nah, dan dibilang diiktibar. Wa yu'tabaru bih. Nah, dan diiktibarkan dengan dia, dengan barang tersebut. Dibuat kira pada syarak. Gaponya iaitu barang itu yang sempurna segala rukunnya. Rukun tu ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai', barang yang terhenti dengan dia tu oleh sah sesuatu, dan dia tu termasuk diri sesuatu tu dah. Macam kita sebut dah sebelum ni ya. Seperti takbiratul ihram, Fatihah, rokok, sujud, niat, itu dia panggil perkara-perkara yang kena ada dia baru sah semaya. Tak ada dia tak sah. Dan dia tu ialah diri tu, diri semaya tu dah. Niat semaya, diri semaya. Nah, bukan duk jalan kaki nak mari masjid tu niat semaya, bukan. Ada ustaz Tazah yang ngajar lagu tu. Ustaz Tazah pakai tudung comel lah. Nah, sahul lah kalau sebut nama kenal aku lah. Video dia enggak tersebar jauh lah. Dia kata mana? Niat semaya tak ada duk payah. Kita daripada rumah nak mari masjid ni niat ke apa? Niat semaya dah tu ya. Oh. Niat semaya. Tu niat nak semaya bengong, bukan duk semaya. Kayak gitu. Niat semaya ke niat nak semaya? Nak dengan semaya ni sama ke? Niat nak makan dengan makan. Khatullah ke? Nak makan. Makan lagi? Tak makan lagi. Seperti ni. Nak makan, baru tak makan lagi. Bila makan? Cak penguat masuk dalam mulut tu baru makan. Bila makan ni masuk dalam mulut tu baru makan. Dia dah. Jalan kaki nak mari masjid tu nak apa? Nak semaya. Niat semaya dah tu. Tu niat nak semaya bukan semaya. Nak ngek. Nak? Ayat ngek ustazah ni. Nak? Ustaz Tazah ni.
Eh, belik tu yang mengajar orang gitu. Nah, tak tahu apa-apa, duk payah sangat dia kan. Hok payah tu sebab mu salah cara mengajar. Nah, duk ajar orang, ha, usalli sahaja, ha, fardu, fardu, usalli sahaja aku semaya, ha, fardu, fardu, ha, insya'i, insya'. Ha, jadi kita Allahu Akbar tu kena ada dalam hati kita. Sahaja aku sembahyang fardu insya'. Jadi gilah hatulah duduk mana. Ai tak kena tu. Tu dia panggil muqaranah atau zi'iyah dia panggil. Muqaranah ni mana? Bukan makaroni ni. Makaroni makan ni. Muqaranah ni menyertakan niat tu lafaz dia dengan ditauzik, dihencer-hencerkan pada lafaz-lafaz takbir. Allah sahaja. Allah sahaja. Hu aku semaya. Ak fardu. Bak insya. Allah. Atu atu jadi lama tu. Lepas tu lak sahaja kau sengaja. Kau tak sengaja. Apa yang adalah aku? Ha, aduh Allah. Tak kena cara mengaji je tu. Nah. Padahal mazhab Syafi'i ni paling mudah sekali. Mazhab apa? Niat dalam mazhab Syafi'i lain pada puasa. Puasa. Puasa tu sebab payah. Payah apa? Nak betul-betul orang panggil terbit fajar sodik tu nawa itu semua. Oh, payah lagu tu deh. Maka masyaqqah tu tajlibut taisir. Al masyaqqah tu tajlibut taisir. Mah, payah tu mengheret pada mudah. Mana niat puasa tu malam pun tadi dah. Ha, bukan nanti tunggu fajar sodik. Sikit lagi. Sang. Oh, nawa itu semua kada. Oh, eh. Lah payah lagu tu. Terlepas tak umur kita puasa lagu tu deh. Ha, dia sebab satu detik yang sekejap. Maka sebab tu payah. Malam tu kita niat selalu dah. Aku puasa esok hari ni. Aku nak puasa ni. Ha, olehnya kita niat awal-awal puasa ni niat selalu sebulan. Ha, taklid mazhab Malik. Supaya kalau kita tak ingat pun, kita boleh puasa juga ikut taklid mazhab Malik. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kata tetap kena qada tu. Ha, tu tak ada hal lah. Lepas tu bicara itu terlalu detail sangat. Nah. Ha, tapi tiap-tiap malam mesti kena mabit niat. Mana bermalam niat. Itu puasa. Tapi selain daripada puasa, memang niat bimakna al-qasdi. Mana niat tu dengan mana sedar. Sengaja. Sengeling. Sedar. Bukan tak sedar dah. Macam tak sedar ni orang ngigah. Makan nasi. Dia tidur. Lepas tu, celik mata. Ah, sudah. Macam lain macam buat mak ni. Tadi tidur. Mana mak orang celik mata ke dapur. Buka puyuk, mak buat nasi. Buat makan sedawa. Masuk tidur pula. Tak kecep ke apa. Sudah tu, dia bangun tidur. Aku makan dah lagi. Ha, sudah. Saat ni makan dah hari. Bila aku tidur tadi. Ha, tu dia panggil ngigau. Mengigau ni dia tak sengaja tu. Ha, tak sengaja tak apa. Tak sengaja tak apa. Ha, jangan wak-wak tak sengaja. Makna dia tak, dia tak sengeling. Dia tak sedar. Ha, tu. Tak sedar dia buat apa tu. Nah. Eh, masuk dah waktu. Dah lagi dah. Cepat benar masuk tu. Bunyi yoyo ni. Nah. Kalau gitu niat ni apa makna? Ani niat ni banyak makna sebenarnya. Hemah, anazar. Nah, ya belaka tu azam, ya belaka. Tapi Imam Syafi'i pegang an-niyatu bi ma'nal qasdi. Nah, niat tu ialah dengan makna qasad. Apa qasad? Sedar. Hati kita tu sedar. Oh. Sedar apa? Qasdu syai' sedar mengerjakan sesuatu. Muktarinan bi awali fi'lihi, disertakan kesedaran tu pada awal perbuatan sesuatu tersebut. Ha, kalau semaya mana perbuatannya awal semaya? Allahu akbar, takbir tahrum dipanggil takbiratul ihram. Allahu akbar tu awal hijaz semaya. Perbuatan semaya yang pertama ialah rukun qauli, mana Allahu akbar takbiratul ihram. Jadi ketika mana kita kata Allahu Akbar, hati kita tu sedar. Aku semaya fardu insya' ni. Bukan duduk tengah berok. Makin gitu. Betul tak? Kau tak sedar? Allah. Oh, sudah. Doa apa ni? Ah, bengok dia lah aku. Confuse ni. Gitu ke? Teruk benar. Teruk benar tu. Nyanyuk kau gapo tak tahu tu. Ya? Kaya sedar. Kita duduk makan nasi. Orang telefon. Duduk ke rumah? Duduk makan nasi ni. Kaya gitu. Kan ada? Duduk ke rumah? Tak tahulah. Aku pun tak tahu. Aku duduk bergapul nasi. Eh, duduk berok pun duduk makan ni. Ah, berat benar orang ni. Kaya sedar.
sedang. Sedang apa? Kalau semaya yang fardu lima waktu, sedang. Usalli. Aku semaya. Aku semaya. Kedua baik ni. Tapi semaya ni banyak. Ada sunat, ada wajib. Semaya ke apa? Fardu. Semaya fardu. Nah, gitu. Nah, fardu ada lima. Kok mana so? Nah, kosak, ta'ruf, ta'yun. Nah, nyata fardu isya. Usalli fardu lah isya. Kalau Arab, kita Melayu hidup ke pintu, sudah berasa macam Arab lah. Aku semaya fardu isya. Nah, gitu. Cukup tu. Sedah. Tika Allah akbar, sudah. Aku semaya fardu isya. Bukan duduk berok. Bukan duduk baca sahabat. Bukan duduk naik bazikah. Bukan duduk jogging. Kau tak sedah. Kayak gitu. Kalau susah sangat nak sedah. Masa hak kita lah ada sunat wayunda bunut kuku baila takbir. Sunat belafah dulu sedikit sebelum daripada takbiratul ihram. Okey gitu. Nah, belafah dengan lidah. Niat tu bukan di mulut. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tu tepatnya dalam perut, dalam hati. Tapi oleh kerana kita ni terlalu was-was, terlalu serabut perut kita ni tak boleh nak sedar. Yang mari habis dalam perut. Ingat kau apa? Kereta lah, ingat kau gaji tak masuk lagi lah, orang tu buta tak bayar lagi, serabut perut. Jadi payah. Bila Allah tu payah, benak otak tu, nak ingat tu payah. Maka kita sunatlah belafah dengan lidah supaya menolong oleh lidah akan hati. Supaya menolong oleh lidah akan hati. Nah, kalau Arab dia kata usalli fardal isya'i. Kalau Melayu, aku sembah yang fardu isya ni. Allah aku selalu lah. Ha, deh. Kan bila kita kata tu, kita dengar tak di telinga kita? Dengar tak? Terngia-ngia tak? Terngia-ngia. Oh, tu orang panggil menolong oleh lidah akan hati. Tu. Tu tujuannya talafuh bin niat ni. Kita duduk bedah bahasa Arab. Tu yang hidup kepek. Usalli. Usalli. Usalli ke? Usalli. Eh? Singkau sok. Sudah. Dua suah situ pula. Dia kata ni. Usalli fardu. Fardu, fardu. Dia tak ngaji nahmu. Fardu ke fardu? Ha, sudah. Bagi hak manusia pula. Pula. Oh, tu jadi payah tu. Dia kata kita hidup kepek dekat Melayu. Sebut kau Melayu lah. Tujuannya supaya lidah kita menolongkan hati kita tu ingat. Kau ingat. Aku sembahyang fardu insya'an. Allahu Akbar. Dia terngiang-ngiang adalah hati kita tu. Ah, tu tujuan dia. Lainlah aku semaya fardu isya ni. Minggu depan bawa Allahu Akbar. Oh, tak ingat sungguh. Tak ingat sungguh lah aku tu. Nah, ni kubailat takbir. Sebelum sedikit daripada takbir. Sunat. Dikiahkan talafuh niat hajinya Nabi SAW. Nabi kita niat umrah, niat haji. Sebut dengan lidah. Padahal niat tu dalam hati. Ha, nah. Maka haji ni hijau besar setahun sekali. Nah, seumur hidup wajib fardunya sekali je. Haji fardu, haji Islam dia panggil. Haji hak wajib sekali seumur hidup. Semaya ni tiap-tiap hari, lima kali sehari nak pula. Oh, mimba bil aula sunat kita talafuh kalau kita jenis waswas. Itulah gitu dah. Habis situ. Terang aku Melayu. Nah, hak jenis usalli. Allah. Lam ya wa lam yakul lahu kufuwan ah, tak cara dah jadi tak jadi. Oh. Aduh, tak kena mengaji tu, tak kena cara mengaji deh. Mudah sekali lah mazhab kita Syafi'i ni. Nah. Asal kena cara mengaji tu, barulah mudah kita beramal. Ha, itu. Mudah agama ni mudah, tapi bukan bermudah-mudah. Kalau usah takzah tu bermudah-mudah tu. Ayo kata apa nak kena ada Allahu Akbar tu. Aku semaya fardu insya Allah. Kita berjalan kaki nak pergi masjid tu nak semaya dah tu. Niat semaya dah tu. Ha, tak kena tu. Hak tu niat di makna azam. Ha, niat dengan makna himmah. Nah, ni banyak. Ada ni rasa makna himmah, makna niat tu dengan jifekoh tu. Habis itu dah. Ha, bunyi dah. Betul apa jam ni? Oh, 43 saat, 42 saat. Kan betul dah tu. Ha, kita berhenti sekejap lah. Azir, nah.
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. سيدنا محمد رسول الله حول ولا قوة حول ولا قوة إلا والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا إلى المعدة إنك لا تخلف
Baik. Dan erti fasa. Fasa ini mana rosok. Nah, terjemah kita agak fasa ini rosok. Rosok tak pakai gawa, tak jadi hijau. Nah, mana fasa? Ialah barang yang tiada bergantung dengan dia, dengan barang oleh lulu. Jadi tak luluh lah maksudnya. Barang yang tak bergantung dengan dia oleh lulu, artinya tak luluh. Dan tiada dibilangkan dia, mana tidak diiktibar, tidak dibuat kira pada syarat. Itu dah. Dia ingat kau dia semaya, apa tak semaya? Itu bahaya tu. Nah, semaya orang panggil fasad, rosak. Iaitu gapo dia barang tu. Nah, barang itu gapo dia? Iaitu sesuatu yang cedera sesuatu, salah satu mana sesuatunya salah satu daripada rukunnya, rukun ibadah. Takbiratul ihram sebut tak tu. Allah, Allah. Ada tu email yang mana gitu. Allahu akbar. Selesai salah. Allahu akbar. Tersalah kau tu. Kerja apa aku tu? Ngaji di mana aku? Tu. Assalamualaikum. Salam. Wih salah tu. Susu sedap dah baca tu. Tapi tak betul tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tak sok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah tak jadi hijau. Kuapan lah ke mana hidungmu pun. Tak jadi hijau. Tak sah. Teho tak sah. Tak sah. Cedera tu panggil. Cedera. Cedera salah satu daripada rukun. Tu. Rukun qawli ke. Rukun qalbi ke. Rukun fi'li ke. Cedera. Fasah. Gosok. Bata tu. Kata bata tu. Tu nanti tengok dulu lah. Kalau dia ada balik baca area, maka boleh tiru lagi. Nah, kalau ketuk contoh, berong, tu, nabuti yang baik semaya lah. Nah, itu. Atau daripada syarak, cek ketuk ni. Nah, syarak sah semaya contoh. Apa? Suci daripada hadah kecil dan besar. Nah, tiba-tiba keluar sesuatu daripada salah satu daripada Abimananya. Abimana tu kubur-kubur dia kan ni. Ketengkel kali tak tahu. Prik. Habis lah wuduk dia nya. Nah, itu mana habis. Batal wuduk mana habis wuduk dia. Ya batal dalam wuduk dengan batal pada semaya tu beza. Kalau batal pada semaya tu batal sejak daripada awal takbiratul ihram. Artinya dia kena semaya mula. Allahu akbar takbiratul ihram balik. Itu mana batal pada semaya. Tapi kalau batal pada wuduk tu mana habis wuduk dia, habis. Bukit batal dengan mana? Sejak dimula. Nyanyuk. Contoh. Kita semaya maghrib tadi, ambil air semaya. Betul tak? Semaya maghrib. Itu mula ambil air semaya bila? Sebelum semaya maghrib. Lepas tu semaya maghrib tu. Tak apalah. Semaya syak dua kaat apa ni? Perik keteng. Batal ada uduk. Batal. Batal makna apa tu? Kalau batal dengan makna hakiki, mana? Sejak di awal, mana? Mula-mula ambil air semaya bila? Sebelum maghrib tadi. Pakok maghrib-maghrib kena semaya semula. Itu. Itu kan lu batal mana hakiki itu. Nah, maksud batal mana hakiki batal sejak dari awal. Kayak gitu. Maka dah habis wuduk dia panggil. Batal mana habis. Dia ambil wuduk balik. Tapi batal semaya tadi, sama isyak tu, batal hakiki. Mana? Start daripada takbiratul ihram. Kena start balik Allah takbiratul ihram. Itu qaul mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i. Yang kira khilaf lah. Ada juga tu. Baca kitab wayar tu tolak ada mana batas maya pun mana habis juga. Mana dia pergi ambil maya lepas tu sambung dua kaat lagi juga. Tapi kau tu dhaif neh yang dhaif tu tak yang dua yang dua amal tu. Baik. Dan misal sebab habislah tu misal-misal bagi wajib. Misal sebab bagi wajib, misal syarat bagi wajib, misal manik bagi wajib contoh. Ni pula dia nak menyata misal sebab tu kata tatwilul kalam ni memanjang-manjang kepada perbahasa. Benar ke tempat dia dok bercakap. Contoh tu contoh ni. Nah, sepatutnya terus masuk ke hukum akal. Lepas tu masuk hukum adat. Hak tu hak penting. Hukum syarak ni cukup tahu. Wajib, haram, makruh, sunat, haruf. Hak tu hukum syarak taklifi. Hukum syarak wada'i ni kena pergi mengaji ilmu usul fiqh lah kalau nak pandai sungguh kan. Nah, nak tatbik sungguh. Lepas tu
tu masuk hukum akal, hukum adab. Karena hak ni paling penting di dalam pengajian ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid. Nak diguna betul-betul. Kalau tak boleh menguasai hukum akal, hukum adab, jawabnya pening gitulah mengaji ilmu tauhid ni. Nah, sebab apa hukum akal? Oh, sebab tu saya suruh kita guna akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Nah, surah tu pun nazar. Nazar tu ana makna al-fikr. Nah, al-fikru mana fikir. Nak fikir guna akal, bukan guna kepala lutut. Ada ni. Ha, maka bila guna-guna akal, kena getilah. Ha, hukum akal kita tu. Bahkan kata Imamul Haramai, nah, tahu dengan hukum akal tu nafsul akal. Diri akal tu dah. Faman lam ya'rif ma'nal wajibil akli wa ma'nal mustahil akli wa ma'nal jaizil akli fahuwa laisa bi'aqilin, bahkan kata Imamul Haramai. Kalau orang tu tak reti hukum akal yang tiga, mesti pada akal, tidak pada akal, boleh jadi pada akal, orang ni tak ada akal. Dia kata ulama tambah lagi, bal huwa majnunun, bahkan dia doa gila. Ha, tu berat lagi. Nah, apa? Nafsul akal, diri akal tu dah tahu hukum akal. Ah, ha, tu penting tu. Yang kata tak ada guna akal lah, tak ada guna akal, jadi Abu Jahal lah mu. Bapak bodoh tu. Ha, kena guna akal, jangan tak guna akal. Tapi akal tu seiring dengan nakal. Ha, gitu. Seiring dengan Quran dan sunnah. Bukan takdimul akal alal nakli, ataupun takdimul nakli alal akli. Ha, bukan kedepankan akal, ha, kebelakangkan nakal, atau kebelakangkan akal, kedepankan nakal. Salah lagi tu dulu. Betul? Manha ahli tawassut bainal akal wan nakal. Nah, di antara Quran sunnah dengan akal kita kena seiring. Seiring ini. Nak seiring mana kalau kepala otak kita sendiri kita tak nak mikir. Nah. Tu Quran hadis kecek lagi tulah. Tuhan esa, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan ada. Pasal apa orang tak boleh terima Tuhan ada? Tak boleh terima Tuhan esa. Ni kepala hontak dia tu. Tu gitu. Nah. Sepatutnya kena masuk situ dah. Tapi tak apalah, kita baca dah. Nah. Jadi panjang. Dah lah, ngelah dah ni. Dua bulan pula cuti. Raya, puasa sebulan. Nah, tak masuk-masuk dengan ngaji tauhid. Namun kita tauhid juga. Nampak mana ke dia? Kita ngaji kitab tu gitulah. Tengok. Dan misal sebab pada sunat. Pada sunat duha, contoh lah tu. Contoh bagi sebab pada sunat duha. Iaitu, masuk waktunya naik matahari qada segala hingga gelincirnya matahari. Ha, contoh. Dan misal syaratnya, syarat bagi sah semaya sunat duha tu ada akal. Ha, contohlah tu. Dan misal maniknya, manik daripada mengerjakan semaya duha seperti haid atau nifas. Ha, nah. Tapi luar tu dia kata, dan misal yang sah pada sunat pula apabila sempurna segala syarat dan rukun. Misal bagi fasak rosak pada sunat pula apabila tiada sempurna segala syarat dan rukun. Ha, jadi kena ngaji juga bab sunat tu. Macam sunat, semaya sunat. Rukun tak berdiri? Rukun tak semaya sunat ni berdiri? Rukun tak? Dah. Kena ngaji. Tak rukun. Semaya sunat, berdiri pada semaya sunat tu rukun tak? Rukun semaya tak? Dah. Sunat ya. Bukan rukun. Ha. Fatihah ya. Fatihah aja rukunnya. Adapun berdiri, berdiri pada sembahyang sunat tu sunat. Ha, kayak gitu. Ha. Jadi kalau kita sembahyang sunat, mampu berdiri tapi kita duduk, sah tak? Sah. Ha, sah. Ha. Sebab tu tak ada kena balah dah 20 rakaat ke 8 kalau kita reti hukum ni. Nak rukun. Ha. Tak agak nak sembahyang berdiri. Jangan kata tak agak. Rok semaya berdiri pun boleh duduk. Tak ada apa-apa. Besar masalah. 20 rakaat tu seterik duduk. Daripada 1 sampai 20. Apa masalah? Ha. Orang yang bodoh tak kerti. Dia kata, eh malu yang nak duduk. Orang lain berdiri belakang. Biar bangun lagi. Makan colek sedap sikit. Tak boleh buat belakang tinggal habis. Kayak bodoh gitu. Malai duraku kuluhu. Layu turaku juluhu. Benda yang kita tak boleh buat belakang. Jangan tinggal belakang. Apatah lagi semaya itu sunat. Kalau sunat, duduk pun tak apa. Walau mampu berdiri. Cuma pahala banyak berdiri lah. As-sawab ala qadri ta'at. Pahala tu kau dah penat. Penat berdiri kau penat duduk. Ha, penat berdiri. Jadi pahala banyak berdiri. Oh, kalau gitu malah gitu. Nah, malah duduk kata. Berdiri.
Diri pun malah awak tak cakap. Lepas tu, duduk makan colek kedai. Banyak pahala tu. Kan bodoh gitu. Tak edik itu fikir. Nah, sungguh. Orang ni kadang-kadang tak tahu hukumnya. Kali dia tahu hukum, selesai masalah. Dulu zaman saya budak-budak dulu. Semaya terawih. Saya jadi tu imam. Zaman tu makhak lagi. Sekolah makhak. Duduk mondok je masa tu. Jadi tu imam terawih. Tak ada kuliah ngajar ini lagi lah. Tu imam terawih. Jadi di masjid dekat pangkalan cekpo tu, kalau selesai 8 rakaat, dia buat 20. Tapi selesai 8 rakaat, kok tinggalnya 3 ekor je. Tu imam, tu bila, tu siok. Nah, itu ni. Ha, hok lain oh pakat tobik habis. Ke belik aku tu. Ha, tak lape bere dah. Duk ake colek kedah pun. Apa tak aku dia kata tak apa. Tak aku. Ini tak tahu kan ni semai sunat. Semai sunat duduk pun tak apa eh kalau mampu sekalipun boleh. Soh semaya tu. Jadi kalau kita ngajar ya tidur, kan gitu. Kuliah tok guru ya tak mari. Kuliah tok guru ngajar fiqh ada je. Duk baca kitab-kitab fiqh. Nah, ada je tu urut aja kita fekoh tapi tak mari. Ha, satu Ramadan marilah dia nak ibadat. Oh. Dengan tak mengaji itu badal dah. Ada ni. Ha. Tu sebab tu ibadat kena mengaji, ada ilmu, neh. Ada ilmu selesai masalah, selesai. Jadi lah bagaimana cara nak ayak kau kampung, neh? Caranya kita sendiri buat pelik pada orang, biar bengong sekali. Khalif tu'rah dia ni. Menyalahi mu orang pakat bengong habis. Mana? Ha, jadi tu imam tarawih esok ke daripada rakaat pertama sampai rakaat kedua ke 23 ngawiti-witi sekali duduk seterik. Ha. Ha, tengok ke tengok. Mana tu imam tak ada. Suara bunyi, tu yang tak ada. Lihat sini. Dah semai duduk. Ha. Sudah maya ke tanya. Ha. Mana tu imam? Sakit lutut ke? Dak eh. Tak sakit lutut, molek boleh jalan. Dah apa semai duduk? Ha. Dah apa tak boleh ke? Tidak tak boleh eh. Ha, apa? Nampak apa? Bodoh. Ha, bodoh yang benar tak apa-apa. Apa tak boleh? Semain sunat ke ni? Oh, boleh ke? Boleh tak ada apa-apa. Eh? Oh, gitu. Okay, selesai. Esok sudah lapar kaat, duduk belakang. Ha, kata, boleh main duduk tak ada apa-apa. Yang aku nak... Ha, ada apa-apa boleh. Melainkan semaya wajib. Semaya wajib, rukun mustaqilah. Ha, mampu berdiri, tak mampu rokok, wajib berdiri. Ha, ni dok, mari-mari jalan kaki boleh berdiri. Lepas tu, lepuk, hatuk punggung yang tak khusus lalu. Lebok. Betul tak? Allah, wakbar. Maya insya. Boleh tak berdiri? Boleh. Kalau tak boleh, ni apa? Rokok, sujud. Oh, kalau tak boleh rokok, sujud, nanti rokok, sujud tu baru darurat. Berdiri boleh, boleh berdiri. Diri. Kenapa berdiri? Ha. Kalau dia tak boleh berdiri lama, maya wajib. Tetap dia kena diri dulu takbiratul ihram. Allahu akbar berdiri. Lepas tu tak boleh ni. Nak cabut lutut dah. Ha, berasa nak cabut, berasa nak sengit dah, berasa nak huyung. Baru boleh duduk lebat. Jangan terus mari tu hatut jubah tahiyat di atas kursi belebok. Allahu akbar maya jangan. Tak reti gitu melalu ngaji fiqh ni. Ne? Jangan. Tu gitu. Ha, lepas tu nanti nak rokok tak mampu baru duduk. Baru sujud. Nah, nanti sujud tak mampu baru duduk. Kayak gitu. Atau semaya wajib tu gitu. Rukun mustaqil lah. Jadi semaya benda sunat pun kita kena mengaji. Haa, kayak gitu. Habis. Dan misal fasak gosok pada sunat ni pula, apabila tiada sempurna segala syarat dan rukunnya. Ada luar tadi sebut. Kemudian kata dia lagi. Kita baca cepat-cepat dah. Boleh deh? Haa. Belik hok ni pula lepas raya kak. Penat lah gitu. Misal sebab pada haram pula. Ha, contoh, sebab pada haram. Contoh mana? Seperti makan bangkai. Gapo bangkai ni gapo? Iaitu mati, jadi binatang yang mati. Begitulah. Nate hok mati, ha? Dengan tiada sembelih pada syarak. Ha, itu nak mengaji pula, bak sembelih. Eh? Bak apa? Zabaih, kalau dia panggil. Ha? Zabaih. Bak sembelih, eh? Nak sah sembelih. Eh? Ha, itu. Hayat mustaqir roh nah, dan sebagainya itu kena mengaji kitab fiqh belaka. Maka bangkai ini haramlah. Innama harrama alaikumul maitata. Ha, sesungguhnya diharam ke atas kamu makan bangkai. Macam gitu. Ha, itu sebab bagi haram makan bangkai. Gapo bangkai? Mati, ini binatang yang mati dengan tiada sembelih pada syarak. Ha, dan syarak haramnya pula ketiadaan darurah. Ha, syarak haram itu tak ada darurat. Jadi kalau ada darurat, ad-daruratu tubihul mahzura. Darurat tu membolehkan perkara yang haram. Nah, mahzur maknanya perkara yang haram, memboleh. Melainkan illa
melainkan babul farji, melainkan bab kemaluan. Itu tak ada darurat. La darurata fi babil farji. Tak ada jenis darurat pada bab kemaluan. Ingat tu. Jangan baca sekerak kaedah. Nah. Lama yang kata saya ni darurat ustaz. Saya tangan saya ni terlalu lemah lembut untuk buat kuih-kuih donat ke apa. Bolehkah saya jadi pelacur? Abah mung dia. Mana boleh? Darurat ke? Darurat boleh ke ustaz? Tak boleh. Pelacur tu orang panggil bab kemaluan. Tak ada jenis darurat dalam bab kemaluan. Jangan baca sekerak. Jangan baca sekerak kaedah. Dulu ada orang kata boleh jadi pelacur kalau darurat. Nah, itu barangkalinya masa Tok Guru dia duk mengajar, sekerak dia dengar, lepas tu dia tidur. Selesai masalah. Jangan. Nah? Bak kemaluan tak ada jenis darurat. Selain itu, ada. Makan bangkai haram. Makan babi itu haram. Nah? Makan binatang-binatang yang buah ada, taring ada. Tak boleh, haram. Tapi kalau darurat, mana? Macam tak ada cerita dah. Dalam hutan. Tak jumpa cari jalan keluar. Nah. Makanan tak ada yang halal. Tak ada. Ayam pun tak ada. Lepas tu, tak ada. Babi senyum. Sudah. Kalau tak makan, mati. Wajib jaga nyawa tak? Wajib jaga nyawa. Tak dapat jaga nyawa, mereka kena makan. Tak ada makanan halal. Ni tak ada makanan halal. Kalau ada lagi tak boleh. Lama air ada. Babilah darurat ni. Boleh tu ada ayam lagi tu. Ayam tu halal. Maka ketika tu wajib makan. Wajib makan. Bukan harus. Kalau harus mati. Kata harus je nak makan tak ada. Kalau harus makan, harus mati. Wajib kena makan. Tapi bukan makan seekor babi. Kata ni. Ad-daruratu tu qadaru biqad riha. Darurat tu disangkakan dengan qadar kedaruratannya. Setakat mana? Tiga mulut tu rasa boleh semangat untuk hidup balik. Cukup. Tiga mulut je wajib. Lebih pada tu, haram. Jangan duduk sipek lah. Namun sipek buah lebih ke apa. Rektor ni. Siap dengan awah-awah ke apa. Tak suwi cepat basi. Tak boleh tau. Tak boleh. Nah? Itu. Ni semua ni kena ngaji usulul fiqh lah tu. Nah? Kena ngaji usulul. Sebab tu bukan ranahnya untuk kita orang awam. Kalau orang awam jadi pening lah jadi. Macam dulu timbul orang duduk kerak video saya, rokok ni wajib. Piu Faiz berfatwa, menghisap rokok ni wajib. Dah bengar belakang lah tu. Orang duduk syarah pasal ni, darurat ni. Darurat. Mana darurat? Contoh, orang tu nak cari nafkah. Nafkah kerja dia tu nelayan. Ataupun orang buat kerja rumah batu ni. Dia tak boleh. Kalau tak gah tu, jadi rasa pening nak humbel. Mabuk laut. Kalau mabuk laut, dia tak boleh nak takat ikan. Tak ada takat ikan, tak dapat cari nafkah. Nafkah ni wajib atas nak bini. Maka apa hukum ketika tu dia hisap? Untuk dia bukan untuk mu. Lu perasa apa-apa. Wajib atas dia, bukan wajib atas mu. Wajib dia. Gagak-gagak kerap video aku. Wajib hisap rokok. Dia tu. La ilaha illallah. Duduk cara hukum ni. Hukum darurat ni. Ni darurat ni. Hukum darurat. Jangan kata rokok babi pula darurat wajib jadi. Sudah. Tu bit fatwa baru pula. Piu Faiz berfatwa wajib makan babi. Aduh, orang duk syarah pasal darurat. Darurat. Tu. Lagi pula rokok ni memang tak ada haram qat'i. Ni haram qat'i pun boleh jadi hukum darurat. Rokok bukan haram qat'i, haram bil qiyas, bil fatwa, bil ijtihad. Al ijtihadu la yuqadu bil ijtihadi. Kayak gitu. Ijtihad ulama tu tidak boleh dihilang dengan ijtihad ulama yang lain. Tu bahasa panjang. Betul tu. Lepas tu ada pula hak serupai macam Habib Omar ni, komen pula di Facebook. Teruknya. Fahaman Piu Faiz. Sedap dia komen. Nak nampak dia alih lah tu. Serupai besar ni. Serupai Habib Omar ni. Sohor lah kalau sebut nama Sohor. Teruklah fahaman macam ni. Kalau seorang tu dia tak mampu untuk bekerja nelayan, melainkan kena berzina, baru dia boleh kerja cari nafkah, wajib dia. Maka wajib abzina. La ilaha illallah. Apa kebangsaknya faham awak? Tak pada dengan serbal tu. Buang serbal. Malu serbal besar macam Habib Omar. Tapi jahil macam Abu Lahab, Abu Jahal. Kayak gitu. Zina tu bab farak. Mana ada hukum darurat. Lagi pula haram qata'i. Okay?
Haram kata ira. Haram kata i. Wala taqrabu zina. Ya, dia sebut gitu. Munakiyah rokok dengan zina. Mana boleh? Tak sama. Martabat haram dia tu tak sama. Tak sama. Tak akan sama. Ya, ingat baik-baik tu. Lihat ni. Lepas tu, apa hukum kat Ustaz rokok? Ha, haram mengikut fatwa kebangsaan. Lama aku kena panggil pula. Nah, haram mengikut fatwa kebangsaan. Haram. Ha, lepas tu, tadi Ustaz kata gitu. Itu bukan hukum untuk berfatwa. Untuk individu. Individu seseorang. Mahara. Ha, itu lagu tu. Dan misal manik yang menegahkan haramnya. Ada darurah yang mengharuskan makan. Seperti sangat lapar. Ha, itu contoh. Dan misal sebab pada makruh pula. Seperti memburu bermain-main. Dia buru menata tu bukan kerana nak makan ke. Main-main saja-saja. Ha, bidah buru. Lepas tu duduk jetik-jetik leng. Main-main. Itu makruh tu. Nyesa. Dan diri bermainnya tiada. Ha? Dan di, iaitu apa? Makruh tu diri seorang tu bermainnya. Bermain binatang tu. Tiada kerana mengambil manfaat dengan dia. Hak tu tidak makruh. Ambil manfaat dengan dia. Mana? Burung tu dia buat untuk jaga depan rumah dia. Nah, kalau orang panggil orang nak masuk curi ke, dia ajar dah burung tu. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, kalau ada orang nak masuk tu nampak pelik sikit, nah, pakai tutup muka ke apa? Pencuri ke? Pencuri ke? Ha, dia ajar siap dah. Dia ambil manfaat tu. Tak apa tu. Bawa makruhnya, kalau dia bermain bertanding, eh. Kan ada orang bertanding main burung ke apa kan? Ah, hak tu makruh hak tu. Berburu kerana bermain-main tu makruh. Tapi hak dia ambil manfaat daripada burung hak dia buru tu tak makruh hak tu. Tak apa hak tu. Ha, boleh. Dan misal sebab pada mubah seperti berkahwin. Ha, haruh berkahwin, iaitu akadnya ni asal pada pada asal lah tu. Iaitu akadnya akad kahwin, akad nikah. Dan syarat harus berkahwin itu sunyi daripada segala mawanik. Mawanik jamak daripada manik. Segala benda-benda yang menegah. Seperti apa mawanik? Mana perkara-perkara yang menegahkan daripada sah nikah? Seperti iddah. Iddah mati tok laki ke, iddah kena cerai ke tok laki ke, kena tahulah tu. Ha, dah. Bukan tu pakai boleh nikah gitu selalu. Nah, ada iddah dia. Ha, dan ihram, duduk le ihram tak leh. Ha, ihram tu tak kira dengan sebab haji ke dia ihram atau umrah. Dan ada pun hukum iddah. Hak ni bawa betul. Wallah Allah. Ha, hak betul ni betillah. Nah, nanti kita sambung pula. Yalah. Tak kaya lah dah. Ha, dua bulan kita cuti insya-Allah. Ha, dan ada pun hukum adat, maka iaitu menyabitkan pertambatan antara satu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Dia panggil ribatul adi. Ha. Penting kena tahu hukum adat, penting. Supaya kita tak tukar dengan hukum akal. Ha? Ha, supaya kita tidak iktikad Allah pun lemah. Ha, eh. Orang tukar hukum akal dengan hukum adat tanpa dia sedar. Dia sebenarnya sedang Allah tidak berkuasa. Allah. Nah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian,